tertarik untuk dilempangkan apanya trailernya biar nggak makan jalan. Ya lo bosku, kita lanjut video semalam ya. Trailer kontainer terguling dan kini muatannya sudah selesai dibongkar dan hari ini akan dievakuasi dan kini sudah standby 2 derek Maju Jaya dari Rantau Prapat, derek Uso Oren dan derek Mercy Bagong. Nah ini di depan kita ini ada kepala trailer nanti yang akan mungkin yang akan menggantikan trailer yang terbalik menarik kontainer. Nah kita lihat mendekat ya, ini trailer Hino yang sedang parkir di sini dan akan kita lihat juga dereknya. Ya ini derek Maju Jaya Uso Oren 4x2. Dan ini masih dibukai apa ya, as kopling masih dibukai supaya nanti lancar dalam evakuasi. Kita lihat dibukai rem juga. Oh, ini buka rem, Bang. Iya. Buka semua ya? Buka, Bang, lengket. Rem double ya, Bang. Kalau yang gandengannya, buka juga? Enggak ya? Oh iya. Ini bawa atas belum ya, atas ya? Hah? Udah. Oh, udah ya. Apa ini? Setelan. Oh, dari setelan aja. Kendori. Nah, kita lihat derek Mercy Bagong. Nah, ini truk langka. BK9451LC. Ya sudah antik ini truk Mercy Bagong. Wah, dalamnya. Dan ini semalam sudah selesai gini ya, sudah kosong kontainernya. Ya, muatan minyak goreng kemasan.
kemasan kardus. Dan yang di belakang Mercy ini trailer yang telah dimuati, trailer kontainer. Nah, ini akan segera dimainkan. Ya, ini para kru dan juga bapak polisi akan mengawal evakuasi trailer ini untuk mengatur arus lalu lintas. Karena evakuasi ini akan segera dimulai. Dan yang di sana derek Fuso Orange sudah hidup juga mesinnya, akan segera beraksi. Ya, masih menarik seling. Ya, ada juga ini muatan alat berat. Ya, masih menarik seling. Ya, ini abang dua menarik. Mulai mundur ya, akan mengambil posisi derek oranye. Ya, masih ada satu mobil hitam. Oh, masih ada becak ya, becak ya, gas cak. Sip, atrik panjang. Ya, saat ini arus dari kedua arah sudah ditahan untuk sementara dalam evakuasi trailer. Ya, hari ini sangat cerah sekali cuaca. Ya, derek bagongnya ambil posisi. Mana iya, lampunya terlihat nonong ya.
sangat ligat sekali ini ya para kru derek Maju Jaya. Ini dikerjakan sudah orang yang sudah berpengalaman. Iya, tinggal masang-masang, mengkaitkan seling yang di trailer tadi juga sudah dipasangi rantai, tinggal mengkait-kaitkan. Ya, area. Ya, ini juga. Nah, sudah selesai dikait-kaitkan selingnya. Oh, masih ada satu lagi. Oh, ini langsung ditarik Bang John. Hah? Ditarik ngono apa digulung giling? Ya, gulung. Gulung. Giling ya. Gulung lah ya. Tarik gulung tarik ya. Iya ya. Kok pelak sing iki kok kan Yeah.
Ambil kartu belakang, Bang. Ya, kabel yang dibawa truk ini dilepas, akan dipindahkan, dan di belakang sana ada sangkutan kabel Telkom. Ya, sudah tegak. Wah, kita lihat sampingnya ini ya. Wah, ringsek juga. Wah, oli. Ya, sangat cepat sekali ya evakuasinya. Sebentar saja sudah berdiri nih trailer kontainer, tanpa dipotong langsung ditarik terus langsung naik. Nah, ini dikerjakan dengan pekerja yang sudah profesional. Mancep juga. Orang di atas.
Yo. Iya, ini arusnya sudah dibuka dan keluar meletup-meletup arus yang tadi sempat tertahan dalam evakuasi trailer terbalik di jalan lintas jalan lintas Sumatera Utara, ya tepatnya di Cisumut Tolan. Lagi. Hop. Di kona di Bang John. Di kona di. Medan. Riko. Hah? Gudang Kim 3. Oh, ya. Gudang Kim 3. Medan. Buka tuh. Hah? Dibuka bembernya? Ditarik untuk dilempangkan apanya trailernya biar nggak makan jalan. Panjel tau. Ini dibuka Bang ya? Iya. Potong. Iya. Oh. Oh, ini nanti yang bawa apa itu? Hino. Ya, ini kontainernya akan dibawa sama kepala trailer Hino. Baju cincin aja di pinggir.
masih masang. Thank you.
Yuk, maju. Masuk ke Pala Hino. Langsung masuk. Knock. Jalan yang pas, oke. Supir yang berpengalaman. Pas, tepat. Langsung tinggal mengkunci saja. Ya, ini akan segera berangkat menuju ke Medan, dan ini nanti akan putar balik arah Medan, arah ke sana ya bosku ya. Yuk ya. Kono muteri. Tunggu nanti bos, rantau. Medan. Yuk. Jalan bang. Yes. Dan kini evakuasi telah selesai dan truknya sudah dibawa. Nah, kepalanya sudah dibawa dan kontainernya juga sudah diganti kepala baru, kepala Hino.